大家好，我叫汪小璐。Di sini saya akan mencoba ajarkan bahasa Mandarin dari dasar. Biasanya kalau misalkan di Taiwan itu kita menggunakan Cuin Fu Hao, ya. Lafalan seperti ini. Be pe me fe. Coba ulangi. Pe pe me fe. Sebenarnya Cuin Fu Hao dengan Hanyu Pinyin atau enggak yang dicungku itu sama dengan Pinyin, ya. Jadi Cuin dengan Pinyin itu sama, cuman penulisannya beda. Kalau misalkan Pinyin itu menggunakan huruf Latin seperti A, B, C, D, itu kan abjad. Tapi kalau misalkan Cuin, dia lebih condong ke huruf Hanse, atau kalau misalkan dalam bahasa Jepang itu seperti Hiragana. Nah, mungkin untuk pelajaran pertama ini kita sampai pe, pe, me, fe, 4 dulu. Nanti pelajaran berikutnya kita tambah, ya, sedikit demi sedikit. Kalau kita hafal, kita ulangin, akan lebih bagus daripada kita buru-buru tapi hasilnya enggak. Oke, ulangi lagi. Pe, pe, me, fe. Ya, kita baca sama-sama. Pe, pe, me, fe. Ya, terus. Saya harap kalian mengulangnya, ya. Pe, pe, me, fe, pe, pe, me, fe. Diulang-ulang dan latihan menulisnya agar bisa pengucapan juga bisa penulisan. Okay, see.